Pemirsa, H+2 Lebaran gerbang tol Cileunyi Kabupaten Bandung Jawa Barat diramaikan kendaraan dari arah Garut dan Sumedang. Kendaraan berplat B yang hendak kembali ke Jakarta diputar balikan oleh petugas. Seperti inilah suasana gerbang tol Cileunyi Kabupaten Bandung Selasa malam atau H+2 Lebaran. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar dari arah Garut dan Sumedang memasuki gerbang tol Cileunyi. Petugas gabungan Polresta Bandung, PJR Cileunyi, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung menyekat kendaraan pemudik yang hendak kembali ke Jakarta dari kampung halaman mereka. Sejumlah kendaraan plat B tanpa SIKM atau surat izin keluar masuk Jakarta disuruh putar balik oleh petugas. Hingga dari pagi tadi pelaksanaan 06.00 telah 10 kendaraan telah diputar balik, yang mana yang diputar balik rata-rata kendaraan berplat Jakarta. Yang dilihat KTP tersebut, yang tujuannya memang akan berangkat selanjutnya ke Jakarta. Dan kita himbau kepada mereka, kepada pengendara untuk tetap tidak mudik ataupun tidak balik ke Jakarta. Menurut Padal Checkpoint Gerbang Tol Cileunyi, AKP Sumartono, jumlah pemudik pada arus balik H+2 Lebaran ini cenderung menurun. Petugas mencatat sedikitnya ada 10 kendaraan pemudik yang diputar balik. Rezitia Prasaja, Bandung TV.